Assalamualaikum. Hari ini kita akan memancing di Taman Tasik Pucung Perdana. Ini ada tasik yang boleh tahan juga punya keluasan. Hari ini kita umpan kita simple je, kita pakai cengkelik atau kelidik atau cengkerik. Kita akan mancing kat bawah ni. Air agak keruh, kita tengok apa yang kita akan dapat. Ok, saya baru kas dan kita akan tengok kat sini. Dengar kata ada talapia dan keli, jadi kita target yang simple-simple lah. Kita tengok apa yang kita dapat. Kalau talapia pun sedap juga kalau goreng. Kalau kita tak makan, kita kasi orang lah. Sini ramai kot orang mancing. Kat sana tu tengok lori, kereta semua parking. Saya dah tahu lah hari ni, sebab kita nak ambil tempat yang kita nak. Oh, saya bersama Cik Ahmad Tajuddin Nazrul. So, hari ni lah, datang seorang takut jatuh kan. Kita tak nak lah, tak ada orang tolong. Kat bawah tu pun ada orang. Asyik lah. Okay, kita tunggu result. Okay, takau. Oh, ini ada tarikan pertama. Kita dah tarikan pertama. Bawah jambatan ni, kan apa ni? Slow. Apa dia tu? Anak talapia. Anak talapia. Okey, rezeki kita yang pertama, anak ikan talapia. Jangan okey. Oi, kapu. Oh. Buat macam sihatlah, oh, kena kat mata. Apa kita akan makan ikan ni ataupun kita akan bagi orang? Seko yang pertama, permulaan yang baik. Oh. Okey, ini ikan kedua kita. Talapia apa kalau elok ni? Oh, ikan talapia. Oh, besar sikit yang ni. Besar sikit yang ni. Mari kita tengok. Ui. Ui, sehat lah talapia kat sini. Ui, cantiknya talapia. Ni kacuk peacock base ni. Betul tak, tuan-tuan, ni bukan talapia, kacuk peacock base. Saya rasa macam talapia. Boleh komen lah, kita tengok. Rasa saya talapia lah ni. Tak apa, rezeki. Dalam, saya pun tak tahu berapa inci, tapi boleh tahan juga. Apa, kita cuba lagi, kita cari bapak dia pula. Okay, ni pun dah terbaik lah. Rezeki. Okay, ikan apa pula ni? Uy, janganlah jatuh phone. Jalan air. Oh, keli remaja. Tak boh. Kau sembilang. Oh, keli. Mana ada sembilang kat tasik. Okey. Cantik lah. Wah, ini hasil pada pemancing kat bawah. Duk kecil lah. Berapa ekor, bang? Tak tahu. Mungkin ada dalam 15 ekor. 15 ekor. Okey lah tu. Yang abang ni pula? Mana? Tak banyak lah. Tak apa. Janji ada. Lumayan. Okey. Ini abang agak-agak berapa ekor? Berapa abang? Agak-agak. Ada 10? Lebih 10 lah. Lumayan. Jorannya kecil saja. Ikannya banyak. Dapat anak talapia. Kalau ada kolam bolehlah belah, tapi kat sini kita lepas balik lah. Dia macam okey, tak cedera sangat, lekat sikit saja kat mulut tu kan tu. Okay, boleh lah. Kita lepaskan balik. Kita bagi dia besar dulu. Apa dia tu? Pam. Keli ni tarik macam ni.
Tak ada apa? Turun. Geli dah agak. Wah, another catch. What a big one. What a kuruk. Geli lagi. Geli yang kedua. Kurus geli ni. Boleh lah. Okay. Oi, kapo ni? Merah. Oh, tengok. Tiba-tiba kat sini ada rumah sampah dalam sungai. Memang perangai ni kita memang tak galakkan dan tak suka. Okey, kita rakam balik ikan kita tadi. Mana? Cepat. Ikan tak besar pun. Naik je. Oh. Lama sangat kata dapat ikan. Cepat, terlepas ni. Main lu. Tak payah. Alhamdulillah. Weh, ikan apa ni? Oi, tak lepas merah. Tak lepas merah ke? Tak ada pintik tu. Ikan apa ni, tuan-tuan? Tak lepas ke? Ada kat sini kami pancing. Kat bawah daun-daun tu. Tak ada lah kat bawah daun tu. Kat air rus tu. Oh. Aneh juga ikan ni. Tak apa merah ke, tapi tak ada corak pula. Kosong je. Ha, ni better view. Tolonglah komen kat bawah. Ikan apa, kalau betul talapia tak apa. Talapia je pun. Okay. Baiklah, hari ni aktiviti mancing kita agak memberangsangkan. Tapi itulah rezeki kita hari ni. Kita pun baliklah nanti. Kalau tuan-tuan nak tengok lagi video ni, tuan-tuan bolehlah komen dan like. Kita nak tengok lagi. Kita pakailah, kita cubalah umpan lain pula kot. Cacing ke. Kita akan main lain pada waktu pagi. Mungkin kita main tengah hari, petang sikit. Okay lah. Terima kasih dah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.